Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Ashraf. Dari awal lagi UMNO dan PAS hanya mahu sertai Kerajaan Perikatan Nasional setahun saja. Keputusan UMNO untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu sehingga pilihan raya umum ke-15 PRU15 adalah pendirian yang konsisten dengan matlamat asal parti itu, iaitu untuk berada di dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin hanyalah selama setahun. Demikian kata Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Jelas Ashraf lagi, UMNO dan PAS pada awalnya telah bersetuju untuk menyertai Kerajaan Perikatan Nasional untuk tempoh setahun sebelum menyerahkan kembali mandat kepada rakyat. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 telah menyebabkan dinamik politik berubah dan UMNO membuat ketetapan bahawa PRU15 perlu diadakan sebaik saja wabak berkenaan berjaya ditangani. Katanya dalam kenyataan itu, kita tak pernah setuju sertai Perikatan Nasional jika nak didaftarkan sebagai parti. Itu jelas. Kita bersetuju untuk bentuk kerajaan ini dan kita namakan kerajaan ini Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi kita tak pernah bersetuju untuk jadi komponen. Katanya lagi, mana mungkin kita hendak menyelenyapkan dan meleburkan identiti Barisan Nasional. Begitu juga kesepakatan kita di dalam Mufakat Nasional MN. Kita telah sepakat dengan PAS bahawa kerajaan ini tak boleh lama. Tambahnya lagi, bahkan kita juga letak garis masa bahawa kita hanya berada dalam kerajaan maksimum setahun. Katanya dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini semalam. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari malaysiakini.com. Salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye.